Hai guys, selamat datang kembali. Lisa ternyata tengah shopping di salah satu pusat perbelanjaan di Paris baru-baru ini. Dalam video yang dibagikan oleh OP yang beruntung dapat bertemu dengan Lisa baru-baru ini, Lisa tampil cute dengan bunny head kuning milik Celine yang menutupi kepalanya. Dipadukan dengan blazer hitam panjang juga jaket krim. Lisa terlihat menatap ke kamera dan tersenyum kepada OP yang merekam. Nampaknya Lisa sengaja menikmati waktu luangnya sebelum kembali ke Korea. Dimana kita semua tahu bahwa kemarin Lisa tampil misterius dalam balutan baju serba hitam dalam acara Celine Fashion Show yang diadakan private di klub malam di Palace Paris. Lisa yang hadir sebagai global ambassador Celine satu-satunya berhasil menarik atensi semua orang saat pertama kali dia datang. Selain itu, sebagai wanita dengan jiwa sosial butterfly, Lisa telah sangat enjoy bertemu teman-teman baru di industri musik lainnya dalam acara kali ini. Salah satunya yaitu rapper asal Amerika yaitu Wiz Khalifa, yang baru-baru ini terlihat telah mengikuti Lisa di Instagram, juga Lisa yang menanda Wiz Khalifa saat mengunggah fotonya setelah acara tersebut. Di sisi lain, Lisa disebutkan dalam video preview untuk member Baby Monster asal Thailand, Tarita. Dalam video tersebut, Yang Hyung-soo mengungkapkan Lisa sebagai contoh yang baik dalam menambah kekuatan pada tarian. Di video tersebut juga, Tarita mengungkapkan kekagumannya terhadap Lisa. Teladan saya adalah Blackpink, khususnya untuk Lisa, karena dia sangat karismatik di atas panggung. Dia menari begitu kuat dan aku ingin menjadi seperti dia suatu hari nanti, ungkapnya. So, komen di bawah pendapat kalian ya.